Pemirsa, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dipercaya FIFA sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Gubernur Bali Wayan Koster berharap penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Bali bisa menjadi momentum membangkitkan pariwisata olahraga atau sport tourism di daerah ini. Menyongsong dan menyukseskan kegiatan Piala Dunia U20 yang rencananya digelar di Bali pada bulan Mei 2021, Pemprov Bali siap memberikan dukungan penuh demi lancarnya pelaksanaan hajatan tersebut. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, terpilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tidak terlepas predikat Bali yang merupakan destinasi wisata dunia. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola Piala Dunia U20 tahun 2021 di Bali nantinya akan digelar di Stadion Kapten Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut pelaksanaan event tersebut, diantaranya dengan melakukan renovasi terhadap Stadion Dipta sebagai stadion utama yang akan dipakai sebagai penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Bali dan 4 lapangan pendukung sebagai tempat latihan. Wayan Koster berharap pelaksanaan event ini bisa menjadi momentum kebangkitan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan tonggak pengembangan spot tourism di Bali. Untuk renovasi Stadion Kapten Dipta dan juga 4 lapangan latihan untuk pendukung Piala Dunia U20 nanti di Provinsi Bali. Meskipun sebenarnya Bali kalau dibandingkan provinsi lain kalah jauh dari segi standar sarana prasarana. Tapi Bali memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, yaitu sebagai destinasi pariwisata dunia nomor satu di Indonesia, sangat terkenal. Sehingga kaitannya dengan olahraga ini yang kita kembangkan juga ke depan adalah olahraga pariwisata, sport tourism untuk provinsi Bali. Dan kita mendapat momentum yang baik tahun 2021, jadi untuk pertama kalinya juga Indonesia dan Bali menjadi penyelenggaraan tuan rumah Piala Dunia sepak bola untuk usia muda. Koster berharap persiapan Bali sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 segala prosesnya selesai Oktober nanti, sehingga tahapan pengerjaan dan renovasi diharapkan paling lambat bulan November mendatang sudah mulai dilaksanakan. Agung Rai, Bali TV.